Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, bentrokan pecah terjadi di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Dalam bentrok tersebut, pemirsa, adalah bentrok antar warga kampung bertetangga di mana sejumlah rumah penduduk dibakar. Dalam rekaman video amatir, sejumlah rumah di Desa Kariu, Kabupaten Maluku Tengah terbakar. Polisi telah mengirimkan pasukan untuk melakukan pengamanan di lokasi bentrokan. Warga diminta untuk menahan diri. Masalah lahan diduga menjadi penyebab kerusuhan. Bentrokan mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 2 orang terluka. Salah satu korban luka yang saat ini masih dirawat adalah anggota kepolisian yang melakukan penjagaan keamanan. Semua korban luka dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Maluku Tantui Ambon. Perkembangan sekarang, saat ini situasi di kedua desa sudah kondusif. Kita kawali di sana sudah ada 3 kompi gabungan TNI Polri dipimpin oleh Dandim dan juga oleh Kapolresta. Akibat rumah dibakar, ratusan warga mengungsi ke desa tetangga. Polda Maluku akan menyelidiki siapa aktor di balik bentrokan tersebut dan akan diberi hukuman berat. Juri Samaneri melaporkan dari Ambon, Maluku.